Alhamdulillah. Dan rahmat dan hidayah Allah yang lebih besar yang kita dapatkan dalam hari ini. Ini Allah khusus dengan kita di mana Yusya Mubarak yang mengatakan ini kita kepada Rasulullah Sallallahu kepada Hadir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala mata kita diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah orang-orang saleh. Di antara kita ini banyak orang-orang, di antara kita ini banyak para wali yang Allah urus yang kita tidak tahu siapa mereka. Mudah-mudahan dengan berkat hadir mereka di tempat yang mubarakah kita mendapatkan berkah dari Allah dan dari jamaah majlis yang berkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah langkah kita pada malam hari ini. Langkah yang penuh berkah, langkah yang mempunyai nilai yang sangat besar di mata Allah. Dengan langkah langkah ini lah kita akan diselamatkan oleh Allah. Dengan langkah langkah ini kita dimasukkan oleh Allah dari rahmat dan sayangnya. Dan Allah himpun kita bersama orang-orang yang menjaga langkahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihimpun bersama orang-orang yang selalu sujud dan rukuk bersama orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala dzalik nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada malam hari ini. Kita syukuri, kita mengucapkan kepada Allah alhamdulillah.
satu yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini dengan nilai syarat hidupnya kita di tempat yang mubarakah, dan Allah sampaikan kepada kita innallaha ma'as-shalihin, innallaha ma'as-shalihin. Kemudian nanti di hari kiamat dengan nilai syarat yang kita dulu di tempat yang mubarakah ini disambut oleh para malaikat dengan harta dan rahmat-Mu ya Allah, kami akan mempersembahkan untuk agama ini.